Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion Santiago Bernabeu. Renovasi Stadion Santiago Bernabeu diperkirakan akan tertunda menyusul sanksi yang diberikan kepada Rusia. Menurut laporan Sport yang dilansir dari Football Espana, fasad baru Stadion Santiago Bernabeu akan dibangun dari baja antioksidasi, di mana pemasok utamanya dari Rusia. Banyak negara Eropa memberlakukan sanksi kepada Rusia setelah negara tersebut menginvasi Ukraina. Banyak rantai pasokan terpengaruh oleh sanksi tersebut, termasuk kemungkinan baja untuk renovasi Stadion Santiago Bernabeu. Peresmian Stadion Santiago Bernabeu yang baru akan diresmikan pada awal 2023 atau paling lambat di pertengahan tahun 2023. Sementara itu, untuk pengerjaan atap stadion saat ini sudah semakin banyak penutup atap yang telah terpasang dan sudah ada beberapa yang dipasangi dudukan untuk panel surya. Untuk penambahan tribun baru masih dalam tahap pengerjaan, di mana terlihat untuk tribun baru ini menggunakan rangka baja yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dan untuk ruang bawah tanah sebagai tempat penyimpanan rumput saat ini masih terus dilakukan penggalian, dan pengerjaan ini kedalamannya cukup dalam dan membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pengerjaan ini. Walaupun masih dalam tahapan renovasi, namun Stadion Santiago Bernabeu ini sudah digunakan oleh tim Real Madrid dalam pertandingan di La Liga maupun Liga Champions Eropa. Dan terlihat rumputnya sangat bagus dan tidak terpengaruh dengan adanya renovasi yang sedang berlangsung. Kita doakan, semoga progres renovasi Stadion Santiago Bernabeu ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.